bahwa pada tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan melakukan kegiatan bangunan sementara industri hasil tembakau atau SIHT yang salah satunya terdapat pekerjaan buruh yang memiliki volume 43.223 meter kubik meter kubik. Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan metode e-katalog dengan pemenang berkontrak dengan nilai kontrak sebesar 9.163.488.000 dengan harga satuan sebesar 212.000. Oleh direktur tersebut, pekerjaan tersebut disupportkan, dikerjasamakan dalam penyelesaiannya kepada saudara SK dengan nilai kontrak atau kerjasama sebesar 4.041.350.500 rupiah, harga satuan 93.500 tanpa sepengetahuan BPK. Kemudian oleh saudara SK disubkonkan atau penyelesaiannya dikerjasamakan kepada AK sebesar Rp 3.112.056.000 dengan harga satuan 72.000 tanpa sepengetahuan BPK. Selain itu ditemukan fakta bahwa bahan material yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak berasal dari kuari sesuai dengan surat dukungan. Demikian yang dapat kami sampaikan.